sore pemirsa channel Persato. Masih melanjutkan update sore hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15 maaf pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita update. Ini adalah momen keren merah putih menuntaskan pelengkung kedua sisi barat. Bagaimana pantauannya? Simak videonya. Kita amati detik-detik keren merah putih ini menuntaskan pemasangan pelengkung yang kedua di sisi barat. Oke, ini ya sudah ditempatkan. Saya tidak sempat mengabadikan pengangkatannya dan saat ini sudah siap untuk diketorkan. Kita amati, ini adalah area sisi sebelah barat. Lihat petugas pekerja yang akan melepas kait-kaitnya. Nantikan detik-detik keren merah putih menyelesaikan tugasnya. Pengambilan gambar dari sisi bagian dalam. Ini adalah pelengkung kedua di sisi barat. Dan ini pelengkung pertama, ini adalah pelengkung yang paling dahulu dikerjakan. Saat ini sudah ada 11 pelengkung dan kita lagi bekerja melepas pengaitnya. Kita doakan agar seluruh pekerja yang bertugas bisa amati teknik-teknik pengepasan. Mereka sudah ahli walaupun bekerja di area ketinggian dan juga angin cukup kencang. Kita bisa amati lagi, kita arahkan ke atas. Ini keren merah putih, mantap. Merah putih. Kita bisa mati betapa kencangnya angin ini sampai sangat kencang. Air merah putih menuntaskan pemasangan pelengkung kedua sisi barat.
luar biasa. Ini adalah lengkung pertama yang saat ini sudah dicor. Kita amati. Lihat posisi bagian jembatan, ujung jembatannya nantinya akan menyatu di titik ini. Kita kembali ke area pemasangan kren. Terlihat petugas yang satunya lagi. Kita tunggu detik-detik sling ini dilepas. Bisa membandingkan betapa besarnya baja lengkung ini. Kita lihat manusia atau tubuh pekerja ini sangat kecil. Dan pekerja ini sudah biasa bekerja di ketinggian, sudah profesional mereka semua ini. Kita coba amati di titik lainnya. Area pelengkung dari sisi barat yang ditempatkan di pilar ke 10. Saat ini ada 4 kren yang bertugas untuk memperlancar pekerjaan pemasangan baja lengkung. Dan ini yang ke sisi timur yang mengarah ke Pandan Simo, Bantul, sudah terpasang sebanyak 8 lengkung yang sudah lengkap. Sehingga semuanya saat ini sudah terpasang 11. Dan ini masih ada aktivitas pengecoran pondasi. Mari kita selalu mendoakan pada seluruh pekerja agar selalu diberi keselamatan dalam bertugas. Ini sedang memasang, sedang melepaskan area sambungan dari baja lengkung. Tampaknya tidak mudah untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Iya, tali mulai dikendorkan. Ini adalah momen detik-detik kren merah putih menyelesaikan tugas. Terlihat tali sling dikendorkan.
fokus konsentrasi karena mereka bekerja di ketinggian. Terlihat tali seling yang mulai mengendur. Ini adalah detik-detik terakhir. Keren merah putih menuntaskan tugas memasang pelengkung yang kedua. Mantap. Demikian pantauan sore hari dari channel Eko Santo yang selalu mengikuti momen-momen yang mendebarkan dari proyek jembatan Pandan Simo. Nantikan update-update selanjutnya di lain waktu. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju.